Halo guys, update terbaru sudah muncul ya. Ini untuk yang penasaran dengan Battle Angel. Ini monster baru kita di sini, kali ini munculnya bintang 5 aja dan satu jenis monster aja, namanya Battle Angel. Ini bintang 5 semua, pembahasannya nanti tunggu sebentar. Sebenarnya untuk kali ini update-nya ini saya agak sedikit males untuk menjelaskan satu persatu poinnya. Teman-teman bisa baca dan ya biasanya fitur-fiturnya semuanya bisa dicoba sendiri dan tidak ada yang terlalu spesial banget lah. Cuman ini untuk para pemula, di sini saya cuma perlu poinkan sedikit aja. Ini auto target, auto select target monster ini yang untuk di awakening, maksudnya untuk evo ya, untuk evo sudah dijelaskan di sini ya. Ini ya bagian ini sudah dijelaskan kalau monster yang bisa disarankan untuk yang dipakai, dimakan, ditumbalkan, yang dijadikan bahan untuk evolusi adalah Rainbow Moon Silver Star Monster, artinya bintang putih ya, yang terakhir bintang putih, entah itu bintang 1 atau bintang 2. Default, yang default secara default terakhir bintang 1 sampai bintang 3 biasa. Ya, yang biasa. Yang tidak diikutkan yang auto di sini sudah diajarkan, AI dari Come to Us pun sudah mengajarkan jangan makan Devilmon atau atribut Angel untuk jadikan bahan evolusi, karena kalau atribut Angel itu untuk level up aja. Kalau untuk bahan evolusinya itu bukan pakai atribut ya. Devilmon juga itu biasanya hanya untuk skill up bintang 5 saja. Udah itu monster bintang kuning yang terakhir bintang 4 dan bintang 5 tidak dipakai untuk sebagai otomatis untuk evolusi, kecuali bintang 4 yang kita memang niat untuk skill up sekaligus jadikan evolusi sekaligus, itu boleh, tapi itu pilihan sendiri. Otomatisnya Come to Us tidak seperti itu. Oke. Okay? Monster yang sudah awakening juga tidak termasuk ya. Monster yang sudah terakhir awakening juga itu tidak termasuk. Itu mana tahu kita mau pakai, itu kita harus yang pilih sendiri. Monster yang sudah bekas di level up juga tidak. Itu juga dihindari sama autonya. Karena itu juga menjaga-jaga mana tahu kita yang penting ya. Udah itu juga monster yang udah ada rune-nya juga tidak diikutkan. Dan terakhir, LND, ini LND, monster elemen light dan elemen dark, bahkan Come to Us pun menghindari seperti itu. Karena memang bintang 3 pun bisa jadi berharga. Bisa jadi berharga walaupun cuma bintang 3 kalau LND, jadi hati-hati, oke? Okay? Nah oke, okay, setelah ini kita masuk ke pembahasan dari Battle Angel. Kita langsung ke monsternya aja lah, nggak usah di sono, nggak usah di deskripsi ya. Deskripsi tidak ada kelihatan awakening-awakeningnya. Ini dia Element Fire. Saya sudah coba baca-baca untuk sebelum buat video, saya sudah coba baca-baca di antara 3 elemen biasa ya. Kalau saya tidak silap, kayaknya sih memang Element Fire yang terbaik. Skill 1 memang hanya slow. Kalau di skill up ya, kalau di skill up itu jadi ada 50% kemungkinan untuk slow ke musuh itu, tapi slow itu biasa saja. Efek yang kalau hanya di skill 1 slow itu biasanya bisa diabaikan, tidak perlu akurasi pun tidak masalah. Tapi masalahnya Claire ini ada penting akurasi untuk skill ketiganya ini. Menyerang musuh ya yang akan memberi defense break sebanyak 3 turn dan juga menambah attack bar 50%. Tapi yang saya heran kenapa tidak 100% itu loh. Kenapa menambah attack bar tidak 100%? Memang sih ada defense break tidak boleh 100% karena kalau 100% di combo jadi sakit banget. Itu jawaban yang benar. Tapi kenapa lu di sini kasih 100%? Ada tambahan damage setiap kali dipakai gitu loh. Ini tambahan attack bar, lu pinter pakai 100%, leader akurasi, leader arena speed gitu. Tapi kenapa di sini monster baru lu kok takut banget gitu? Kurang OP Come to Us. Ayo kasih yang OP lagi dong. Ini leader guild kayaknya kurang begitu menarik ya. Kasih leader arena speed lagi dong gitu loh. Ya, kasih leader arena speed lagi gitu. Ini nambah attack bar cuma 50% kayaknya tanggung banget gitu. Kasih 100% gitu. Jadi bisa langsung combo, skill ketiga kena defense break ya, skill keduanya langsung pasti lewat satu-satu. Semonster apapun semua pasti lewat. Oke. Okay? Tapi ini skill kedua pun menarik juga sebenarnya. Ini skill kedua pun berbahaya juga. Ini saya bisa jadi penjelasan yang untuk bantu teman-teman juga ini nanti. Menyerang semua menyerang musuh ya, satu target mengabaikan defense kalau target kalau nilai defense musuh itu tidak
melewati setengah dari attack-nya Claire. Ini maksudnya tidak melewati attack-nya Claire gitu misalnya. Contoh ini deh. 1800 ya. Contoh attack dari Lydia saya di sini 1800. Berarti siapapun yang defense-nya bernilai di bawah 900 ya. 1800 bagi 2 berarti itu 900. Siapapun yang defense-nya di bawah 900 itu akan kena ignore defense semua. Oke. Tapi berhubung attack-nya di sini pun gede juga ini dasarnya ini. Nilai attack dasarnya gede ini. Ya monster ini nilai attack-nya 900. Biasanya kalau kita sebagai monster-monster attacker biasanya mampu menyediakan attack yang cukup lah. Untuk yang tipe-tipe speed dewa, speed yang sangat tinggi sekali, biasanya setidaknya 1100 masih bisa. 1100 ya, plus 1100 masih bisa. Ini padahal yang satu slot ini udah pakai artifact, nggak pakai HP persen, HP 1500. Kalau tambah 1000 lagi, seharusnya bisa 1200 plusnya. Atau mungkin contoh yang saya gila-gilai yang attack speed tinggi-tinggi, nah Rune Vio Will dengan speed 150 plusnya masih mampu menyediakan attack yang sebesar 1200 lebih. Ah ya, artinya gitu. Contoh kalau attacker kita itu bernilai, katakanlah yang gampangnya nilai attack kita itu 2000 misalnya, maka siapapun yang defense yang di bawah 1000 itu pasti kena ignore defense semua. Dan itu sangat banyak sekali yang bisa ignore defense. Saya bisa bilang lebih dari setengah monster dari Come to Us adalah tidak bisa lewat dari 1000. Tidak bisa lewat 1000. Nah ini dia. Oliver, saya punya 850 total. Ya. Di sini Kashmir masih juga tidak sampai 900 ya. Oke. Okay. Ini memang Ramagos yang saya pasangi defense agak sedikit lebih banyak. Jadi 1300. Mungkin kalau seperti tadi Claire ya, mungkin hati-hati jangan nembak ke Ramagos saya, mungkin tidak akan kena defense break ya. Tidak akan kena ignore defense ya. Atau Feng Yan di sini udah pasti defense-nya 2800, tidak akan bisa ignore ya. Siapa lagi yang mau dilihat? Contoh kayak seperti ini. Nah, ini dia. Ini juga Rally ini kadang-kadang juga sering yang punya defense 1000 lebih ya. Di atas 1000 itu sering, ini plus 500 aja saya bisa pastikan yang plus 700 itu cukup banyak. Oke. Jadi hati-hati. Nah, lagi pun ya, kalau buff attack, kalau monster yang di-buff itu ingat kalau buff attack itu bernilai 30% dari total nilai rune. Total nilai. Jadi kalau seandainya attack kita itu udah 2000 lebih, maka buff attack itu 30% dari total, berarti ada bonus 600. Ya, buff attack di dalam battle bernilai 600 kalau seandainya attack kita di sini 2000. Leader, ya, skill leader ini misal contoh 44%, kita anggaplah genapi 50% gitu. Nilai dari leader ini, nilai attack itu adalah nilai attack dari dasarnya. Dasarnya 900 ini dikali setengah berarti ada bonus 450 gitulah misalnya. Ada bonus 450 yang tidak terlihat kalau seandainya ada leader ini, leader Claire sendiri. Tapi kalau di dalam battle-nya, bonus dari buff attack itu adalah keseluruhan nilai dikali 2, dikali 30%. Jadi memang nilai dari buff di dalam itu gede banget nilai. Itu sebabnya speed, kalau buff speed kita gitu, attack bar kita nambahnya jauh lebih kencang. Kalau buff attack itu damage-nya sakit banget gitu. Ya, jelas? Jadi bisa dipastikan lebih dari setengah monster di Summoner's War bakal kena ignore defense dari Claire ini. Jago banget. Ember di sini skill keduanya itu hit nyerang semua monster all enemy 3 sampai 5 kali. Setiap serangan itu ada glancing-nya dan juga ada continuous damage-nya. Glancing dan continuous damage elemen water ya. Glancing dan continuous damage itu. Glancing continuous damage kayak siapa sih continuous damage-nya, rada-rada kayak Rika gitu deh, elemen water. Kalau diserang, when attacked by an enemy, kalau kita diserang mengurangi damage, decrease damage taken ya, mengurangi damage yang masuk ke kita sebesar 50% per efek buruk yang ada di musuh. Boss tidak termasuk. Jadi kalau musuh banyak kena efek buruk, damage yang masuk ke Ember itu semakin kecil.
Udah itu kalau musuh juga banyak-banyak efek buruk gitu kan. Bonus yang kita serang, kita nyerangnya juga ada bonus berdasarkan bonus HP juga ya. Ini bonus HP ini tidak bisa di critical damage ya. Critical damage adalah asli dari nilai dari skill kedua dan skill ke-1. Bonus-bonus yang mengurangi HP seperti skill ketiga yang sifatnya pasif itu tidak ada hubungannya dengan critical damage. Jadi kalau misalnya contoh bisa dibilang, kalau tidak ada Ember ini, kalau misalnya dibuat semi di model support misalnya, tidak ada critical damage-nya gitu kan, maka setiap kalau musuh-musuhnya kita di sini ada efek buruknya sampai 5 biji misalnya, maka setiap serangan dari Ember itu pasti menghilangkan HP musuh sebesar 10%. Ya, 10% dari nilai maksimum. Jadi 10 kali serang baru bisa lewat, baru bisa hilang musuhnya. Oke, jelas ya? Tidak bisa di critical damage kalau skill pasifnya ini, tapi kalau skill 1 dan 2-nya ada critical damage. Makanya kalau build-nya juga tetap butuh critical damage gitu loh. Kecuali kalau memang mau berharap dengan support-supportnya yang hanya inflict continuous damage-nya dan glancing-nya aja, tidak terlalu menarik lah. Strip, defense break, stone freeze itu termasuk yang paling efek yang paling menjengkelkan. Kalau hanya glancing-glancing aja tidak terlalu. Kalau continuous damage bisa jadi ancaman juga. Tapi bisa diantisipasi dengan immunity. Oke. Okay? Nah, di bagian Sonia. Sonia skill keduanya ini ignore defense sama seperti element fire-nya. Dan di sini glance ini ada sifatnya mirip-mirip seperti sniper ward, sniper wind di sini. Semakin tinggi speed kita dibanding musuh, nilai glancing-nya itu semakin tinggi, maksimum sampai 50%. Ya, jadi Sonia itu speed tinggi-tinggi, speed yang semakin kencang, maka musuh akan semakin banyak glancing ke Sonia ya. Cuma beda ini mungkin glancing. Jadi sifatnya kan dari pasif, berarti semua elemen juga berkemungkinan glancing ke Sonia. Bahaya juga ini. Bisa dibuat jadi tank ini sebenarnya. Semi tank lah berhubung ada ignore defense yang dipentingkan juga gitu. HP gede. HP mungkin bisa digedein karena ada glancingnya supaya mengganggu musuh ya. Ada bonus attack bar-nya kalau glancing. HP mungkin bisa digedein, attack mungkin 1200 gitu aja deh, supaya musuh-musuh yang defense-nya di bawah 1000 semua pada kena ignore defense ya, skill keduanya. Gitulah kira-kira, speed terserah, speed ada plus-plus 100 aja pun bisa, oke? Okay? Awakening-nya di sini kayaknya nggak terlalu menarik ya. Attacker dikasih awakening resist, komtuas banget memang, tapi skill set-nya sih sangat bagus. Skill setnya jago banget gitu. Kalau seandainya Jara saya punya skill set yang seperti ini, oke-oke aja sih kalau awakeningnya resist. Tapi leadernya masih lumayan, masih kepake di guild. Ini Ember ini akurasi. Akurasi tidak terlalu menarik, tapi dia lebih fokus di efek buruknya ya. Ini juga resist. Ini memang diniatkan untuk tank sih ini. Jago banget, parah ini mah. Resistnya di sini sampai 40% udah muncul-muncul aja awakening-nya. Nilai dasar 15 dari awakening 25. Bagus sih. Rune-nya nanti saya kasih lihat. Menyerang semua musuh, remove all beneficial effect. Hapus semua buff. Dan juga increase cooldown 2 turn. Ini yang paling saya sakit hati melihatnya. Komtuas kayaknya nakal banget. Ini yang tipe glancing ya. Tipe glancing. Kita lihat stripper, search remove beneficial effect. Remove beneficial effect contoh ya yang terkenal. Silakan dikoreksi kalau saya salah atau ada yang kurang. Ini beneficial effect diubah jadi stun ya. Diubah jadi stun. Oke. Okay. Ini jago banget, jadi ada set yang lain yang lebih jago ya. Termasuk set yang unik ini. Ini, remove beneficial effect all enemy with fire, weaken defense. Jadi weaken defense ya, walaupun ini kelemahan Eludia adalah speed yang lambat. Oke. Sekarang dikasih monster baru lagi. Dengan reset skill. Jadi otomatis kalau orang pakai Veronica, udah siap-siap deh. Lu kalau kalah speed mau immunity balas immunity juga belum tentu dapat. Awakening-nya juga akurasi, jago banget akurasinya. Speed-nya ini 104 tuh. Gede nilai-nilai speed 104 ini, tahu enggak? Ih,
Come to us. Ini sedikit berlebihan sebenarnya. Berikutnya elemen dark kita lihat. Elemen dark, destiny. Menyerang, attack enemy 5 kali ya. Nyerang musuh 5 kali, satu musuh aja targetnya. Ada decrease defense. Dan attack enemy 5 kali dengan decrease defense dan oblivion. Ini decrease defense dan oblivion hit 5 kali, monster apapun semuanya hilang, Bambang. Fokus satu target hilang semua ini, bro. Ada bonus critical rate lagi di awakening. Ini juga ignore defense. Buset, specialist one hit. Specialist one hit gini, kalau rune-nya udah jelas, harus yang menang speed. Kalau kalah speed, ya sama aja, nggak ada artinya lagi. Nggak boleh kalah speed. Contoh yang harus, kenapa harus menang speed, berarti tipe-tipe rune seperti, ya kalau saya bilang ya, kalau saya bilang sih, mungkin tipe-tipe rune seperti Savanna ini, ada akurasinya, speednya juga tinggi. Selama buff attack kita menang speed, selama monster kita bisa jalan, maka monster apapun semua pasti akan hilang. Ini jago banget. Kalau destiny itu udah harus seperti ini. Kalau yang tidak capai, kalau mungkin katakanlah saya mampu menyediakan HP yang sama, attack yang sama, defense yang sama, ketika red dan ketika damage yang sama, tapi speed saya cuma hanya plus 100 saja, bisa. Semua monster dari Battle Angel bisa dipasangi rune seperti ini. Yang speednya cuma hanya plus 100 aja, boleh. Mau itu Fatal, mau itu Swift, mau itu Vio, mau itu Rake, okay semua. Ya. Tapi ada juga yang berbeda sedikit, yang tadi tipe-tipe dot, yang mana tahu teman-teman yang mau yang fokus ke dotnya seperti yang tadi elemen waternya, bisa tiru yang seperti ini. Ya. Bisa tiru seperti ini. Ini yang untuk tipe-tipe dotnya. Atau misalnya, kalau yang elemen wind lagi, ini slot 2 speednya dicabut, ganti jadi attack, ya slot 2 speednya cabut, ganti jadi attack, gitu, itu bisa juga ketika red, ketika damage gitu. Contoh saya di sini apa ya? Ya ketika red, ketika damage dan bagus itu, yang bisa jadi contoh inilah kayaknya. Inilah contoh untuk yang elemen win-nya mungkin, tapi slot 2-nya gantilah. Slot 2-nya jangan HP, slot 2-nya jangan ganti jadi speed gitu. Jadi speed, critical damage, HP. Speed, critical damage, HP, speed, critical damage, attack pun boleh. Kalau memang sub HP-nya itu banyak, ya. Biasa sih itu aja sih. Tipe attacker, Battle Angel tuh tipe attacker sih, nggak jadi masalah itu. Battle Angel tuh rata-rata semua tipe attacker, mau dijadikan murni attack pun bisa semua. Ini ada plus attack-nya plus 800 ini. 800 ya. 867, 823, 889, yang fire 900. Semuanya attacker. Kalau mau dibuat semi pun oke-oke juga gitu. Semi pun oke-oke juga. Cuman yang mendukung secara semi adalah elemen water. Yang mendukung secara semi tank maksudnya, water bisa, Sonya bisa. Ya, sisanya sih attacker murni lah. Ini harus menang speed. Kalau tak menang speed, percuma. Tidak ada perlindungan diri. Harus menang speed. Kalau tak menang speed, percuma aja. Ya. Ini bisa jadi support. Bisa jadi support yang tidak peduli attack sama sekali. Yang penting speednya juara. Hanya untuk supaya bisa reset skill orang sekaligus di-strip aja. Curang banget semua musuh. Come to us. Kadang-kadang lu kok nakal banget sih. Contoh teman-teman yang punya siapa ya? Clara yang strippernya, atau yang punya Jegun, pindahkan kemari, jago. Oke? Tapi kalau katanya yang punya Ciwu, mungkin saya tidak sarankan juga. Karena Ciwu itu selain bisa berhasil strip, juga bisa mengurangi attack bar musuh. Tapi kalau mau pakai ganti ke tadi yang elemen light sih, oke-oke juga. Terserah pilihan lah. Oke, itu aja ya. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Ini kosong ada artinya.